Baik kesaku malam ini pelajarannya Tauhid ke surat 34. Yang ke-8, dalil sifat iradat Allah Ta'ala. Sekarang kita nak sambung. Apa bukti yang Allah ni yang menentukan segala-galanya? Apa yang terjadi dalam malam ini? Dalam ketentuan Allah. Ini tauhid kita kepada Allah. Jangan kita ingat, jangan kita etikatkan, tidak. Terjadi sesuatu yang baik dari segi manusia. Terjadi sesuatu yang buruk, bencana alam, itu baru dari Allah. Baik, tak baik. Sebab kita mesti fahamkan dulu apa yang dimaksudkan iradat ni. Kita dah belajar. Tapi perkara ni dah tinggal lama. Perkara ni dah tinggal lama. Jadi sebelum kita tahu apa bukti, kita mesti faham apa yang diisi dalam etika kita, akidah kita. Allah ni ada sifat kehendak. Allah ada sifat kehendak. Apa yang diisi dalam keimanan kita, Allah ni punya sifat kehendak. Jadi kita diisi dalam etika kita, iaitu kepercayaan kita, Allah ni ada sifat kehendak. Segala yang terjadi dalam malam ini adalah dengan kehendak Allah. Sama ada yang baik atau yang tak baik, semua dalam kehendak Allah. Jadi manusia yang kadang kali berfikir, okeylah yang baik mereka terimalah. Kalau yang tak baik pun dengan kehendak Allah, bagaimana tu? Tadi ada soalan tadi di Bukrat belajar kiamat. Jadi soalan itu datang, maksudnya kalau dia cerita dengan anak kubur akan dicabut oleh malaikat, malaikat jin akan dicabut tu tak boleh terangkat. Jadi soalan saya, bagaimana keadaan cabut tu dikenakan kepada manusia tu, yang manusia tu lemah, manusia tu kecil. Ini soalan, kita tak boleh tipulkan. Sebab ini janji dari Allah. Ini azab yang Allah tentukan. Kita tak boleh kata tak seimbang ke, tak sepadan. Allah tak ambil faedah dalam semua keadaan. Itu sebab mesti belajar tauhid ni buku-buku. Mesti faham betul-betul, kau tak faham. Ada dikatakan yang tak salah lah, dia kata budak yang masih kecil ni, dia tak sadar dia lah kenapa boleh yang masih kecil ni, kenapa kau matikan aku kecil, kau tak biarkan aku besar, aku beriman, aku akan tunjukkan ketaatan aku kepada kau. Kemudian yang jahat pula mati, kenapa kau matikan aku, aku nanti kalau lebih banyak umur aku akan terubat. Jadi tak kena. Jadi kalau kita belajar tauhid, kita belajar 68 akor hidup iman. Lepas tu minggu depan minggu depan kita cuti lah. 2 minggu cuti. Kita belajar balik 22 hari bulan lah Jadi 68 akor hidup iman tu sifat istirahat yang ke-12. Allah tak wajib jadikan alam. Allah tak wajib. Allah tak wajib jadikan alam. Allah tak wajib nak buat baik pada kita. Semua Allah tak wajib. Sebab Allah tak ada faedah. Allah tu dah terkaya. Sama ada dia jadikan kita ke, dia beri nikmat ke apa-apa pun, pada dia tak rugi, tak untung. Tak ada satu faedah yang dia ambil. Itu mesti kenal sifat ketuhanan. Bila tak kenal, alamak, macam-macam pun tanyaan yang dipakaiakan. Jadi, kebetulan saya sebelum baca soalan tu, saya dah terangkan kita ni belum pergi menjelajah ke alam kubur. Kita kan kubur lah. Tak ada satu orang pun yang benar masuk kubur.
yang tahu apa cerita dalam kubur. Cuma kita dengar melalui hadis-hadis Nabi. Jadi, kali datang ke alam ni. Ialah mana kita tahu kita tak sampai ke alam kubur. Cuma Nabi beritahu macam ni, kita beriman. Itu kecil ke lemah ke, itu tak boleh dipertukarkan. Ini janji dari Allah. Ini perkara tahniat yang mesti diisi dalam iman. Jadi, kita tak boleh buat logik pada akal. Jadi, sama juga macam kita belajar malam ni. Belum kita masuk dalil, kita fahamkan dulu apa yang dimaksudkan sifat iradah Allah. Allah ni ada sifat kehendak. Kehendak ni, sifat kehendaknya tak ada awal, tak ada akhir. Apa yang dikehendaki, dia akan kuasakan. Apa yang dikehendaki, dia akan kuasakan. Semua yang terjadi dalam alam ini, yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, semua dalam kehendak Allah. Semuanya dalam kehendak Allah. Tak ada satu terjadi di luar kehendak Allah. Jadi bila dah macam ini, manusia ni kan suka berfikir, bagus dia suka berfikir. Tapi fikiran dia tu nak lepaskan diri dia daripada kesalahan. Fikiran dia tu nak cari kalau ada yang tak adil kalau terjadi pada diri dia. Dia fikiran manusia. Dia fikir untuk kebaikan diri dia je. Jadi mungkin dia terfikir kalau semua terjadi dengan kehendak Allah, tak salahlah Allah bunuh orang. Dah kehendak Allah. Tak salahlah orang yang jadi jahat. Dah kehendak Allah. Tak salahlah orang bercerai. Dah kehendak Allah. Tak semua dengan kehendak Allah. Jadi itu sebab kita sudah belajar dalam sifat kudrah ada tiga etikat, Jabariyah, Qadariyah, Ahli Sunnah wal Jamaah. Yang di Jabariyah semua serah pasal bercerai dah ambil jodoh, pasal awak kahwin dengan diri dah jodoh, itulah dah pegang kehendak Allah. Jadi kita mesti dengar ulayat yang terang, jelas, yang kita boleh fahami, yang jangan berselisih. Sebab etikat ni yang ada berselisih faham. Bila selisih dia, keluar. Awak selisih dalam fikir, dalam ibadah, okey. Orang ni buat gini, orang ni nak apa kata orang, nak baca doa kunut, orang ni tak nak, orang ni yang ketumbi, orang tak nak. Okey, tu yang tak nak, yang tak nak sudah. Yang nak maulud Nabi, yang tak nak maulud Nabi, yang pastilah. Kalau pula saya dengar dekat radio adalah dikatakan fikir ramai-ramai tidak nak. Fikir ramai-ramai tidak nak. Habis, nantilah tak payah nak fikir seorang. Kita boleh terima. Tak nak fikir ramai-ramai tu kata bidang. Habis fikir. Fikirlah seorang saja dia fikir. Habis cerita. Itu mudah kita tangani. Tapi kalau akidah berselisih, berat. Jadi sebab akidah ni kita mesti jaga. Sekarang ni untuk pahaman kita ya. Belum saya sambungin iradah ni lah. Kita berhentikan dulu. Tapi ingat ni kita akan sambung. Nanti saya dah melarat, dah hayang kat luar. Nanti dia tak patah balik. Sekarang ni akidah ni ibarat benci yang baik. Akidah ni ibarat benci yang baik. Akidah yang benar lah. Ibarat benci yang baik. Awak tanam benci yang baik ni pada tanah yang baik. Siapa tanah hati? Akidah tu letak pada hati. Hati awak bersih. Hati bersihkan dari sifat-sifat mazmumah. Ini akidah ni benda yang baik. Pada hati tanah yang baik. Biarkan tumbuh subur tu. Pokok tu tumbuh subur dan buah ni manis. Maksudnya, kalau kita punya akidah benar, terletak pada hati kita yang baik, ialah baik beratus-beratus tu maksudlah kita ni orang awam. Tapi kurang-kurangnya, tak bergerak, tak bertarat, yang benih tu boleh tumbuh dengan baik. Nanti dia akan keluar buah manis-manis. Apa buah manis-manis? Kelakuan kita akan nangis. Catat kita bagus. Insya Allah, astaghfirullah, subhanallah. Kita nak makan, nak minum, bismillah. Macam tu lah tu. Buah tu daripada
akidah yang kita tanam pada tanah yang baik, hati yang baik. Tapi mau akidah yang benar, akidah maknanya benih yang tidak busuk, benih yang boleh subur. InsyaAllah Tuhan ni baik. Katakan kita baik, kita punya akhlak, kita punya kelakuan akhlak pun baik. Ini kurnia Allah. Ini kurnia Allah. Kita tak boleh dapat dengan jalan usaha begitu saja. Kita nak akhlak yang baik. Macam mana pun nanti hati kita, kalau tak baik, akan keluar yang tak baik. Sekitu je nak baik. Nanti kalau awak, itulah dikatakan ni, benih awak tanam pada tanah yang baik, bersih, insyaAllah, keluar buahnya semua macam. Cakapan kita tak mengecikkan hati orang, tak korek hati orang, tak ramah hati orang. Cakapan kita, kelakuan kita bagus, manislah, duduk kita manis. Oh, ada duduk mansam, ya. Ada duduk, seperti saya contohkan lah, ada orang, bukan perkara rekaan, perkara kenyataan. Kita duduk kat Masjidil Haram pun, mungkin bukan orang kita lah, tak apa, tak tahulah, lagi lain negeri. Buka apa? Buka kaki. Kita duduk ni, bertila ni, boleh bersahkan situ dia. Faham? Jadi, lebarkan. Dia punya kaki pun dia lebar. Kita dia duit so lebar. Jadi lebar-lebar, jadi orang tak duduk. Kan asap tu. Kan tak cantik tu, dah buka kaki tu. Allah punya CCTV ni ikut kita. Jawab ingat. Oh, manusia dia pasang CCTV. Allah punya CCTV ni ikut. Tengok, tak seronoknya duduk. Dah boleh duduk gini semua. Habis lunjuk pula kaki. Tujuan ni kan, tak tahu orang duduk pula kat depan. Tahu, selagi-selagam, segak-segakkan. Masak kan? Tak manis kan? Dan saya terima Mula-mula dah dulu ni, ini cerita lama lah. Ya Haji, ada orang cakap. Saya pun tak ingat siapa orang saya cakap. Allah lupakan saya. Tapi saya ingat cakapan dia. Dia kata, kalau tawak ini kau jalan. Terus dia jalan gini. Jadi orang tak langgar kita. Kan masak. Tak manis. Orang tawa kalau boleh doa, ya Allah, tetapkan iman aku. Buatkan iman aku. Bukan nak tunjuk samsing, tak tawa. Sebab ada cerita. Saya terima. Cakapan tu saya terima. Tapi orang dia siapa? Allah lukukan saya. Tak apa yang cakap tak aku. Tapi itulah dia suruh gini. Jadi ini semua pasal benih itu tak baik. Tetap pada hati yang tak baik. Tunggu buah itu. Buah yang berulan, buah yang masak. Tak baik. Jadi kalau awak punya akidah baik, kuatkan akidah, kemudian bersihkan hati, insyaAllah. Allah akan anugerahkan. Ini kurnia tak? Ini kurnia Allah. Kita minta kurnia. Kurnia ni pemberian. Kita minat nak belajar, kurnia Allah. Kita minat nak beramal, kurnia Allah. Kita minat nak dekatkan diri kepada Allah, kurnia. Sebab besok, malam satu Rejab, Syekh Abdul Qadir Jalani minta kurnia. Kita punya buku doa ke surat 24. Minta kurnia. Kalau kita tak boleh baca tu pun kurang-kurang, ya Allah, berilah kurnia-kurniamu yang baik-baik, pemberianmu yang baik-baik. Nabi ajar kita, masuk masjid, jadi termasuk awak masuk belajar ni, minta rahmat. Keluar, minta kunci. Awak nak baca dia punya Arab, Allahumma fili zambi wa abwa barahmatik, masuk. Allahumma fili zambi wa abwa barfadlik, keluar. Mungkin keluar, dia masuk juga. Ya. Kita ni orang awak, saya dah terangkan awak, bila malam ni ikut kemampuan kita lah, sudah. Yang agak-agak tak mampu, tak payahlah. Kita ni orang Arab, kita ni buat tarak pun tak tahu. Nak masuk minta rahmat, cakap di dalam hati. Coy, kita punya jiwa ni, doa. Doa dengan Allah ni mudah. Bukan terdiamkan tangan, lepas bayang.
saya cakaplah angkat tangan lepas semayang tu itu doa, hanya doa tip saja keluar. Dia dah masuk dalam ni. Apa yang awak baca, awak pun tak tanda. Kita dalam semayang tadah-tadah walau kolik. Ha, ni lepas ni ada fatihah tak? Tadi ada fatihah tak? Awak tadah tak? Macam awak baca ia kena buduan, ia kena ta'in pada kau, ya Allah. Awak minta tolong, tolong tak tunjuk aku jalan yang dulu, jalan yang telah kau beri nikmat pada mereka. Ada dengan hati? Ada. Tadah walau kolik kami dah. Begitu orang awak. Jadi itulah dikatakan ni, kalau boleh kita doa ni tak mesti bahasa Arab. Doa lah hari lalu kita berdoa. Bila kita buat sesuatu yang baik, misal katalah awak tengok orang tua ni tak kuat angkat barang, buat orang kat hati join pada Allah. Ya Allah, aku nak kurniakan kau. Apa yang kita buat ibadah, ya Allah, aku nak kurniakan kau. Lepas tak jadilah, aku nak kurniakan kau. Jadi kalau Allah beri kurnia, insyaAllah itulah. Ini nanti cakapan kita baik-baik, itu kurnia Allah. Kurnia Allah. Orang marah pun kita bolehlah sabar sikit-sikit lah. Kurnia Allah. Kurnia Allah. Kalau nak ikutkan kita ni tak ada didikan daripada kecil akhlak yang baik, akhlak kita kasar. Ada orang cakapan dia kasar, dia punya perangai kasar. Jadi, ini semua kurnia Allah. Tapi dengan syarat, itulah benih, akidah tu yang baik, yang benar, yang kita belajar ni dia, kita fahamkan, kuatkan akidah kita dan hati kita tu bersih dari sifat-sifat maklumah walaupun tidak 100%. Macam kita ni belen-belen ada tapi taklah bergerak sangat. Tanah tu taklah terlalu kaku, terlalu kering sampai benih ni tak boleh tumbuh. Kurang benih ni boleh tumbuh. Kita jaga. Jaga pula tau. Bukan biarkan gitu je. Jaga. Jangan buat perkara-perkara yang bertentangan dengan iman. Maksudnya, yang Allah suruh, buat. Yang Allah larang, tinggalkan. Hanya sekali-kali lah kita terlagak. Minta ampun. Kita dah dengar kan, sifat orang mustaqim. Ada tak? Sifat orang mustaqim tu lima, salah satu dan terus lebuat maksiat, dia lekas ingatkan. Lagi dikira mustaqim. Jadi itulah dikatakan ni, kita tanam, supaya harap tumbuh buah yang manis. Jadi buah tu apa? Kesempatan kita, kelakuan kita, duduknya kita, jalannya kita, semua sifatan manis. Kelingan mata di pandangan. Tidak yang agak-agak tak baguslah. Apa yang tak bagus? Apa yang kelingan mata pula ada masamnya? Misal kata orang buka beg ni, tak nak buka habis, mata keling. Itu tak bagus. Itu masa kianat tu. Mata tak warak tu. Tidaklah orang punya pasal kita tak habis, tahu . Kadang-kadang mata pasang lepas, ekor ke tepi. Jadi ini semualah yang Allah beritahu dalam Quran, kha'inatul ahyun, khianat pada mati. Jadi itulah dikatakan, kita balik kepada ibadah tadi. Sebab kita dah belajar tapi kita ingin ulangi lagi supaya kuat tentunya akidah. Sekarang semua dalam kehendak Allah. Tak ada satu yang di luar kehendak Allah. Kita kehendak, Allah kehendak. Yang jadi kehendak Allah. Yang jadi kehendak Allah. Baiklah, dalam soalan saya, kalau sudah semua kehendak Allah, tak salahlah orang yang bunuh orang. Tak salahlah orang yang mencuri. Betul dah kehendak Allah. Tapi, awak nak cakap bukan kehendak Allah. Kehendak Allah. Dah cakap. Debu tu terbang, jadi kehendak Allah. Dia tahu kita. Hanya Allah. Allah yang atur segala-galanya. Allah yang mengkendaki kehendaknya tu tak ada awal, tak ada akhir. Apa yang dia kendaki, tak ada siapa yang boleh halang. Apa yang dia kendaki, tak ada siapa yang boleh halang. Hanya.
Nah, satu ketetapan Allah, katakan Allah pun ada undang-undang. Tidak satu terjadi, tidaklah sebutan begitu. Mesti ada sebab. Tiba-tiba duduk, meninggal. Apa sebab? Tak tahu. Tak ada satu orang meninggal dunia tanpa sebab. Mesti ada surat mati dia tu. Tahu apa sebab. Jadi, ini undang-undang Allah. Ada sebab. Awak jadi kaya, ada sebab. Tidak awak duduk, tiba-tiba bulik-bulik mana. Ataupun jumpa, apa, dua. Ibu-ibu jumpa. Mas bakawan dia tengku keluar jingga. Ini angan-angan. Kenyataan hidup, sebenarnya mesti ada sebab. Sebab Nabi nak diantar ke dunia ni, ada sebab dari mak, bapak. Sedang mak berkuasa. Sebab Nabi tu boleh lagi. Lagi orang boleh beriman kan? Tengok ni, ini buah biasa manusia ni. Tidak melalui saluran macam manusia, biasa. Tidak ada sunnah, ketetapan Allah. Mesti ikut. Rasulullah. Ikut undang-undang. Tidak satu orang tu lahir saja, sebab dah berubah. Jadi itulah untuk kita faham ya. Tak ada satu kehendak Allah yang ada yang boleh halangi. Kalau kita punya akidah macam ni, kita rasa tenang. Tak ada satu yang Allah kehendaki yang boleh dihalang. Tak ada siapa yang boleh menghalang kehendak Allah. Bila Allah kehendaki, Allah kata. Jadi sebab kita nak minta kurnia. Kita nak minta pemberian dari Allah. Kalau Allah nak beri apa saja, tak ada siapa boleh halang. Dan tak ada siapa boleh paksa apa yang Allah tidak mahu beri. Tak ada siapa yang boleh paksa apa yang Allah tak nak beri. Tak ada siapa boleh paksa. Sebab kita minta, kita tak boleh paksa. Dah doa dah, tak dapat pun yang begini. Awak tak boleh paksa. Doa Allah. Allah bersifat terhadap sendiri. Tak ada fungsi dengan siapa. Jadi itu okeylah, kita dah faham ya. Tapi yang kita nak urai lagi, ini dulu kita dah urai juga. Sekarang urai bunuh orang-orang itu semua kata Allah yang jahat ya. Yang anak-anak yang agak-agak makan dadah, anak yang tak mempula, anak yang terkeji, anak yang terdapat berdebuk. Sudah kata Allah kan. Kita nak cakap, bukan. Ya, kata Allah. Sudah ada ditulis di Al-Zali. Oh, kita tak salah dia lah. Jadi, sebelum manusia itu ditiup roh, Allah dah tahu. Allah nak tunjukkan ilmu dia yang tak ada batasan, yang luas. Allah tahu ni sebelum ditiup roh, siapa orang buat dia boleh. Tapi, tak ada siapa yang tahu apa dari orang ni, apa jalan yang dia tempuh. Jalan yang dia pilih, tak ada siapa yang tahu. Ini rahsia Allah. Manusia dibiarkan. Boleh berfikir. Kecuali, kalau manusia tak boleh berfikir lepas, dia tak boleh fikir. Dia ambil pisau, dia bodoh-bodoh. Tak boleh fikir lepas. Tapi dia boleh berfikir. Tapi fikiran dia tu dikuasai oleh syaitan. Fikiran dia tu dikuasai oleh alkohol dan sebagainya. Itu dia. Dia mesti bertanggungjawab. Dia bunuh bapak dia, bunuh mak dia pasal dia makan dadah dan mabuk. Dia tak salah. Apa sahaja dia makan dadah? Itu sebab cerai awak tahu orang tu mabuk. Mabuk, dah tak sadar. Aku cerai kau. Isteri aku, ayah senang. Memang salah tiga. Jatuh. Tapi dia mabuk. Sebab dia sendiri yang kalau dia mabuk, macam dia igau, kalau itu dari dia. Tak jatuh salah. Igau tak jatuh. Tapi mabuk, dia sehatan, itu sehatu yang menyebabkan jatuh salah. Itu cara dia tahu. Apa yang kita usahakan, kita tak selesai. Walaupun makan kalipun. Bagi kamu, apa yang kamu usahakan, tak boleh selesai. Yang terlepas, di luar usaha kita.
Jadi sekarang kalau orang bunuh orang, orang tu boleh cakap, sudah kehendak Allah kan? Saya bunuh orang, apa orang macam? Tak betul. Mesti dengan kehendak yang punya diri. Jadi yang salah ni, karakter yang jahat ni, manusia pilih. Manusia pilih, manusia usahakan. Kita kan disuruh fikir, pilih yang baik, jangan pilih yang tak baik. Kalau kita pilih yang tak baik, tetap kita tanggungjawab. Tak boleh lepas. Tak boleh lepas. Awak tak boleh cakap, sudah kehendak Allah. Tak boleh. Awak yang pilih, awak yang usahakan. Kecuali luar akal. Tak sadar. Sebenarnya saya tak sadar apa yang saya buat. Selalu aku tak sadar. Ya tu. Tak tahu lah tu dia. Apa yang tak tahu lah macam mana dia boleh tak sadar. Akal dia boleh hilang. Tapi bukan dengan sebab usaha dia. Itu lepas. Itu lepas. Jadi kita, Allah beritahu dalam Quran, kita tak boleh tanya apa kehendak Allah. Allah akan tanya apa kehendak kita. Kita tak boleh tanya apa yang Allah lakukan. Tapi Allah akan tanya apa yang kita lakukan. Sebab Allah yang menguasai makhluknya. Allah tak ambil faedah atas makhluk. Ingat, makhluk tu hamba. Hamba akan ditanya apa yang salah dia buat. Hamba tak boleh, itulah saya katakan pasal kita berdoa tu, kita tak boleh paksa Allah. Kita ni hamba, kita tak boleh paksa Tuhan yang Tuhan aku nak air tahu sini. Oh tak apa, tak apa. Yang tak miliki sesuatu, semua milik Allah. Jadi, itu lah untuk kita faham. Sifat ibadah. Fahamlah Semua dengan kehendak Allah. Tapi manusia diberi pilihan. Pilihan itulah menentukan dosa dan pahala, neraka dan syurga. Pilihan manusia tadi. Usaha manusia tadi. Kecuali di luar pilihan manusia, di luar usaha manusia. Saya tadi pukul 8.30 keluar rumah. Saya nak pergi belajar lah kat Masjid Ansar. Saya ni naik bas. Usaha tengok naik bawa kita betul-betul hati 100% nak pergi belajar. Macam saya boleh berada di panggung belajar. Saya komplik. Saya tengok-tengok. Ini kat mana saya berada? Misal katalah. Misal. Awak tak ingat. Pasal niat 100% nak pergi belajar, usaha untuk belajar, bawa kitab, naik bas yang biasa kita naik. Tapi macam mana kaki ni jalan, masuk bangun aja, masuk pula dalam ambung. Kemudian tengok pula wayang. Dah katalah kan, tak ada wayang ni. Tengok pula wayang tu, dosa tak? Awak sadar tak? Tak tahu. Saya, awak tengok ni hati tak saya bawa. Macam saya boleh ada kat sini? Di luar. Magic lah. Sama dah awak kena magic. Tapi setan tak magic lah. Awak cakap ni iblis. Dia tak magic. Iblis, dia punya kecakapan goda. Menggoda. Tapi dia tak ada magic. Awak ada kat sini. Tahu-tahu ada tempat lain. Magic awak dekat sini, tuan-tuan dekat tepi laut. Magic tak ada pada iblis. Tolong fahamkan. Iblis hanya goda-goda kita untuk kita buat sesuatu. Kita pilih, kita cari, kita usaha, kita bertanggungjawab. Fahamlah sifat kehendak ni. Baik, apa bukti, apa dalil? Apa bukti, apa dalil yang Allah ni mempunyai sifat kehendak? Adalah dalil sifat kehendak irada Allah Ta'ala itu, iaitu kiranya Allah Ta'ala tiada bersifat dengan irada menentukan, dan kiranya ia bersifat dengan lawannya, iaitu
tidak berkehendak menentukan. Yang demikian mustahil boleh terjadi alam yang luas ini jikalau tidak dengan kehendak Allah. Dalilnya firman Allah Ta'ala dalam surah Hud ayat 107, maksudnya bahwasanya Tuhan kamu ya Muhammad sangat besar kuasa berbuat sebarang apa yang dikehendaki. Sekarang dalil ada tiga. Ringkas, apa tanda Allah berkehendak? Alam ni. Alam yang dia dibukti. Dalil dalam Quran tadi kita dah baca. Allah boleh buat apa saja yang Allah kehendaki. Tak ada siapa boleh halang. Sekarang dalil secara terperinci. Yang kita baca tadi, kalau Allah tak tersifat kehendak, macam boleh jadi alam ini? Siapa punya tanda alam yang luas ini? Siapa punya tanda? Kalau ada yang lain punya tanda, maknanya dia bersifat ketuhanan, bukan Allah. Ini mustahil. Dan bukti lagi banyak. Kalau bukti terperinci ini banyak. Apa bukti Allah bersifat kehendak? Kita lihat manusia ni banyak dia tanda. Banyak dia tanda. Tapi datang, siapa punya tanda? Terang je lah. Mana manusia nak sakit? Kadang-kadang kita tengok dalam satu keluarga makan sama awak. Dia makan, kita makan. Dia makan, kita makan. Tapi yang kena barah ni, dia ada yang maka jadi, biar dia ngantuk. Kalau kata orang semula jadi, semua kena. Kematian. Orang tua tak meninggal. Yang meninggal, orang-orang muda. Saya baca dulu, kadang-kadang saya kata, patut akulah layak pergi, tapi orang-orang ni dah pergi. Apa yang kata? Terang je lah. Saya dah cakap, kita tanda, kalau awak tak tahulah saya. Tanya saya apa yang saya tanda. Saya tak nak fight. Pertama, saya tak nak mati. Saya tak nak tua. Tapi nak panjang umur. Tapi nak syurga, tapi tak nak mati. Nak syurga, tak nak mati. Nak panjang umur, tak nak tua. Lagi, tak nak sakit. Sehat. Manusia macam kita. Saya ada cakap minggu lalu kan. Kesihatan kita kan. Minggu. Dia setengah abad saja. Mesti ada sakit lah. Mana tak ada sakit lah. Tak kat mana. Tak tahu lah. Urat tegang ke. Urat kendung. Tak tahu lah. Tak pasal-pasal. Biasa. Kalau boleh tak tahu. Orang tua kadang sihat, boleh bangun duduk. Kita yang muda ni ketung pintu. Tak boleh cakap. Bukti tau, terang. Tak punya gajah. Lagi satu apa yang saya tak nak, yang nombor 4, susah. Tak nak susah, nak senang. Maka kita panas, susah. Hujan, susah. Wedung, susah. Cuaca je dah cukup kan? Allah gelap. Angkatlah baju. Dia angkat macam nak lie. Pulak tu. Dempi. Angkat. Kali dia angkat dah tahu asal dah duduk. Habis kadang-kadang angin pula. Dan sepit pun boleh terlepas. Ya Allah. Jadi tak nak lagi semua kan? Kau nak senang? Makan tak? Masak tak? Tak tahu lawak. Saya lah. Tak suka masak. Tapi nak makan. Macam-macam selera tak? Dia masak tak? Tak minat tak? Makan tak? Gaji tak? Kerja tak nak? Inilah manusia. Jadi, banyak kita tak tahu. Bencana-bencana lah. Kan mesti terang. Betul. So, awak terang-teranglah jemput negara maju, negara yang di sanjung-sanjung awak.
memang dia punya pengetahuan tu eh. Dia punya pengetahuan dan kerajinannya. Katanya banyak, oh 24 jam kerja. Oh, kita pun tak langat. Dia sudah bina tembok tau kat tepi apa? Pantai tu. Setinggi rumah, tempat ada piling tau. Sampai tsunami datang, ada Adam. Dan dia punya tembok tu, saya dengar kereta boleh jalan. Bunyilah lebar. Orang buat temasha kat situ. Kali tsunami datang, dia temasha ke mana? Nampak ada Allah, Allah datuk. Berapa banyak yang akan meninggal. Padahal manusia pandai-pandai. Haram ini lah. Kita manusia zaman batu dulu. Macam-macam cuaca, semua tadi, tadi. Tak tahu. Tapi tak boleh lah. Apa yang Allah telah lagi? Bahan Allah. Itu tsunami yang terjadi tu. Beratus ribu orang lah. Dunia. Itu satu pengalaman yang terang jelas lah. Tak ada siapa boleh mengalahi tanda Allah. Bila Allah kendaki pun saja payah tu. Tahun itu juga orang pergi haji, Sumina datang. Diorang pandai gelar. Tak ikut gelaran diorang lah tu, Mina. Apa sahaja? Mina banjir. Banjir awak. Kita punya bed yang berat tu, yang kita buat pergi Arafah, Mina tu kan berat, pakaian, apa. Berjalan awak, percakapan. Pasal apa keliling bukit? Punya tempat-tempat. Saya cuma nak tolong selamatkan kasut-kasut yang ada kat sana yang dapat saya dapat. Dia punya arus yang tepat. Tak hujan tak? Bukan apa? Tak boleh lari. Tak boleh lari. Ni kalau hujan berterusan, air gunung pun turun. Mulut-mulut. Kita dah bertakut. Bibik dia semua dah basah dah. Ada tak kapit-kapit pun basah. Tapi manusia ni kan pandai. Dia ambilnya plastik. Tak boleh, tak boleh, tak boleh kata orang nak kerja kering mana tak ada lagi. Pakai panggil pun tak kering. Dia plastik tahu, bongkok tilam, punya ada tilam lah. Sekarang punya minat, sekarang dia minat kapit dah lah. Habislah, tak boleh tidur lah, duduk je lah. Dia juga ada tilam pun lah. Tilam pun basah tak apalah, tapi tak apa. Dah taruh, ambil apa, plastik kapas tu, goyang-goyang, alam. Dah hujan je lah. Tapi Allah takkan janji orang-orang haji ni meninggal dari dekat Madinah jadi Madinah. Jadi semuanya selamat. Tapi kalau ikut pada adat, kalau hujan lagi terus-menerus lah, pasal dia tak ada air lagi. Keliling bukit. Jadi air bukit tu kumur. Hujan dua orang bukit, kumur. Sekejap saja. Sekejap, semua dah hujan. Pasal apa teringatkan tsunami. Dia orang cakap, habis itu, Nabi. Subhanallah, pandai gelai orang lain, cukup. Cukup pandai, sekejap dia datang ke nama tau. Kita tak tahu tau. Ni, dekat, apa ni, Mina ni. Ada kata, Mina tu hujung Muzdalifah. Jadi, dipanggil, Mina. Orang cakap lah, Allah Allah. Dia kata, itu bukan Mina, itu Muzna. Andai aja gelar-gelar ni, Allah Allah. Tapi, masak-sak kita tahulah tapi tak tahulah. Diorang-diorang ni kata dah hujung sangat lah. Ini bukan Mina tau, ini Muzna. Allah Allah. Jadi, itulah saya nak cerita apa. Gelaran tu, cukup pandai. Kejap idea boleh datang. Kalau awak nak minta nama apa-apa awak tanyalah orang kita. Sekejap dia boleh keluarkan. Kat muka tu ada pasal wing, ada masjid jin, ada masjid kucing. Saya boleh-boleh datang saya tanya orang mana tau. Mana masjid kucing? Kucing? Saya tak tahu. Tanya semua orang sana tak tahu, yang tak orang Singapura. Eh kau tak pergi pasal wing? Tak mana pasal wing? Pasal wing? Orang tadi tercengang-tercengang bila kita sebut nama ni. Orang duduk 20-20 tahun, tak tahu tu Mazan Zain, tak tahu tu Masjid Jin, tak tahu tu Masjid Kucing. Habis dalam Masjid Haram, ada tiang Jin. Semua orang tak tahu. Dia yang tahu kita ni. Jadi itulah nak tunjukkan bukti
kehendak Allah. Terang jelas alam yang ada ni apa yang terjadi. Di luar kehendak manusia, di luar usaha manusia, okey, bila makan sakit pun saja. Tak hospital yang terletak, yang masuk hospital tak pegang. Yang sihat-sihat ni, bila Allah sudah pilih. Allah malam ibadah sinam bintai binam, nanti bintai Allah ala alihi wa sabir, al-Fatih.